Cium, bismillah. Assalamualaikum guys. Terima kasih kerana masih lagi menonton Idham Jamil. Untuk korang yang baru datang ke channel ini, jangan lupa support saya dengan tekan button subscribe yang ada dekat bawah tu. Okay, jangan risau guys, tekan button subscribe itu percuma sahaja. Okay guys, so untuk video hari ini, seperti mana yang korang nampak dekat depan saya, hari ini saya nak cuba menu terbaru daripada Tea Life. So dekat depan saya ni, yang pertama saya ada biskuti Oreo guys. Okay, dan yang kedua saya ada biskuti caramel. Wow, menu terbaru guys. Saya pun dah tak sabar dah ni. So guys, jom tengok saya minum. Okay guys, so yang pertama sekali saya nak cuba biskuti Oreo dulu guys. So sebelum tu saya nak buka dia punya ni, nak tunjuk dengan korang. Okay, jom. So guys ni, macam ni lah dia punya rupa. Okay guys, so jom saya nak cuba minum dulu. Okay, nice. Okay guys, so untuk rasa dia, bagi saya tak ada rasa manis sangat. So kalau dekat bawah ni saya rasa macam vanilla. Saya dah fahamkan dia guna white cocoa. So yang merah-merah yang korang nampak ni, ini dia guna apa tu? Raspberry. So bila saya minum ni, saya ada rasa masam-masam manis. So boleh tahan sedap juga guys. Okay, saya nak cuba kacau tengok ada perbezaan rasa tak. Bismillah. Boleh tahan. Sejuk guys. Oh, brain freeze. Bila saya kacau ni memang betul-betul rasa masam-masam manis tu. So saya sarankan korang, kalau nak minum, korang kacau dulu. Okay guys, so yang kedua saya nak cuba pula biskuti caramel. So jom saya buka dulu ya. Okay guys, so untuk biskuti caramel saya difahamkan dia menggunakan white cocoa dan juga Lotus Biscoff Biscuit. So ini adalah rupa dia guys. So saya nak cuba tengok guys. Cuba tengok. So jom, bismillah. Untuk air ni kalau korang minum terus, memang confirm korang akan rasa macam air vanilla guys. Tapi saya nak kacau dulu tengok dia punya rasa macam mana. Jom kita kacau dulu guys. Kacau kasih sebati. Okay guys, saya pun dah kacaukan semua sekali, jadi saya nak cuba minum. Bismillah. Wow, nice. Sejuk. Sejuk guys. Ini best. Bagi saya ini menarik guys. So untuk rasa dia sama juga, kurang manis, lepas tu rasa creamy, boleh dikatakan sedap juga ni yang ni. So waktu saya sedut ni, bila saya dah kacau semua tu, waktu saya sedut dia ada cebisan-cebisan biskut tu. Oh, memang nice. Sedap juga guys. Yang penting sebelum korang minum, kalau korang nak rasa dia punya sedap tu, korang kacau dulu.
korang kacau, mixkan semua sekali. Gaulkan semua sekali, baru korang rasa. Kalau tidak, korang takkan dapat dia punya rasa tu. Saya nasihatkan dan saya sarankan untuk korang yang nak minum, korang kacau dulu. Kalau korang teringin nak cuba, korang boleh terus pergi dekat outlet yang terdekat dengan tempat korang, okay? So, serius, saya nak enjoy dulu minum. Memang best. Bismillah. Guys, saya rasa saya nak cuba sesuatu yang pelik. Apa kata kalau saya nak campurkan sekarang? Dua-dua ni saya sedut sekali. Menarik tak? Cium. Bismillah. Rasa creamy, rasa masam-masam manis datang sekali. Aduh. Okay guys, saya rasa sampai sini sajalah video saya untuk hari ini. Terima kasih untuk korang yang masih lagi menonton. So, kalau korang teringin nak cuba biskuti Oreo dan juga biskuti caramel, korang boleh terus pergi ke outlet Tea Life yang berdekatan dengan korang, okay? So guys, kita jumpa di next video. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum. Bye.